Selamat datang di channel YouTube Citra Selebriti. Menyajikan seputar hot news, musik, film, gajah hidup, sport, otomotif, kuliner. Subscribe ya. Alhamdulillah sehat-sehat, aman semuanya. Terus juga lagi merambah ke dunia bisnis juga tentunya. Gimana artinya ini tahun baru sendiri? Yeah. Ya tadinya planningnya ke depan seperti apa, Roy? Tahun baru, rambut baru, penampilan baru, dunia baru juga. Aku lagi melebarkan sayap juga di dunia komedi. Moga-moga bisa berjalan lancar. Mas Roy, itu ada apa? Bisnis apa lagi yang digeluti? Aku bisnis makanan, kebetulan berupa snack juga. Jadi kita lagi bisnis kan barengan juga sama Cici Rui Sachi. Terus dari gitu, aku juga apa namanya bisnis yang aku geluti ini, snack ini lagi baru banget, lagi hot banget sih. Dan alhamdulillah best seller. Tertarik di dunia bisnis, kenapa deh? Artinya mau coba peruntungan baru kan? Bukan coba peruntungan baru, tapi kayak lebih kita harus bisa apa aja gitu, bisa jadi komedian, bisa punya bisnis baru, tetap jalannya supernatural juga, itu jadi macam-macam sih seperti itu. Belajar dari siapa sih Roy bisnis? Belajar dari teman-teman yang udah punya bisnis sebelumnya gitu kan, jadi aku benar-benar happy banget diajakin kolaborasi juga sama beberapa teman untuk buat snack. Pandemi ya, alhamdulillah banget aku nggak kena dampak pandemi sih, bersyukur banget sama Tuhan. Biasa aja, nggak ada dampak buruk ke aku tuh belum ada. Berarti ke bisnis juga lancar-lancar aja selama ini? Iya, bersyukur banget alhamdulillah, makanya lancar kan bisnisnya, udah mulai masuk gerai-gerai market di Indonesia. Seperti yang kita tahu kan ada gerai market yang kecil-kecil di Indonesia kan banyak banget, jadi itu udah mulai masuk seperti itu. Mereknya apa dan apa namanya? Misterius Snack by Rekyoshi. Jadi Misterius Snack karena bikin snack ini berdasarkan dari supernatural, kemudian chip ghost, ada ghostnya, spicy setan, apa kayak gitu-gitu. Jadi dinamainnya kayak ada nama-nama supernatural gitu.